Hari ini special banget nih videonya karena Bram akan mengumumkan sesuatu lewat channel ini, very exclusive special announcement. Bram, ada apa sih? Oke. Bisa langsung diambil aja dusnya, lo tunjukin deh. Langsung deh. Oh. What's up, school fans? Dan selamat pagi. Ini masih jam 8 pagi. Wow. Tapi hari ini gue bersama the newest member of Kesatria Bangun Solo, Abraham Wanas. Bram. Halo, Go. Selamat pagi. Udah bangun? Udah dong. Hari ini special banget nih videonya karena Bram akan mengumumkan sesuatu lewat channel ini. Very exclusive special announcement. Tapi sebelum kita masuk ke special announcement itu, kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama Bram. Bram ini the hottest loh. Wow. Tapi the biggest free agency menurut gue untuk off season kali ini. Bram, pindahan dari Bali ke Solo gimana so far? Ya, so far sebenarnya agak hektik juga ya. Karena kan jedanya lumayan sebentar tuh dari playoff sampai akhirnya gue pindah ke Solo gitu kan. Hektik, apalagi harus pindahin barang-barang juga dari Bali ke Solo. Dan dari Solo minta, ayolah kalau bisa lebih cepat karena kita mau coba kamu main di Indonesia gitu, Indonesia Cup gitu kan. Jadi lumayan hektik, tapi so far fun, tinggal di Solo juga enak, slow living juga, lebih nggak macet lagi dari Bali lagi gitu. Dan ya, enak sih tinggal di Solo. Bram, kalau pemain NBA kan ribetnya kalau pindahan tuh mungkin bajunya segambreng, mungkin harus pindahin mobil, atau mungkin pindahin anaknya sekolah. Kalau pemain IBL paling ribet, kayak lu ini paling ribet dari Bali, pindahin apa ke Solo? Ya pindahin barang-barang juga sih, pindahin barang-barang, ya baju-baju juga, terus pindahin apa ya yang mau dibawa di Bali, apa yang mau di stay di rumah di Bali gitu kan. Terus juga, apa lagi ribetnya ya, perjalanan juga kan, jadi kan ada mobil di Bali, jadi harus bawa road trip itu dari Bali ke Solo, gitu aja sih. Udah belum? Belum. Udah sebulan yang lalu sih, cuman kayak masih berasa, wah jauh juga ya jalanannya dari Bali ke Solo gitu. Free agency. Berapa lama aja free agent? Kemarin ya? Iya, kemarin. Dari bulan Juli, Agustus, September, sekitar 2 bulan lah. Oh, jadi prosesnya sekitar 2 bulanan ya untuk akhirnya bisa menentukan ke Kesatria Bangun Solo. Berapa tim, Bram? Yang ngincar Bram selama off season ini karena gua kasih tahu dulu. Selama Indonesia All Indonesian ini udah ada 2 pelatih yang ngomong ke gua, "Aduh, gua enggak dapat Bram." Itu udah 2 tuh. Ya, berarti 3 sama KBS. Totalnya berapa yang deketin? Ataupun total, juga coba pitching. Total sebenarnya ada 7 kurang lebih, kayaknya 7 lebih ya. Wow. 7, cuman beberapa yang dari yang serius itu ya sekitar 5. 4 sampai 5 yang serius. Kok kayak gitu lu meeting sama mereka, kayak dengerin mereka mau apa gitu dari lu gitu. Mau kasih lu apa. Okay. Gitu. Nah, puji Tuhan sekarang gua udah sama kreatif juga ya. Jadi ya ada yang langsung datang ke gue gitu, yang ngobrol sedikit, tapi sisanya gue lempar ke kreatif. Ivan. jadi untung ada Ivan juga lah. Ivan, kita udah ngobrol banyak sebelumnya sama Ivan, udah satuin visi kita gitu, apa yang gue mau, apa yang Ivan menurutnya terbaik juga. Jadi ketika ada tim yang datang, ya sempat ngobrol sedikit. Ivan juga nggak langsung kayak jangan ngobrol. Dia juga open aja, ya kalau lu mau ngobrol dulu ya nggak apa-apa gitu. Ngobrol sedikit, jadi ya gue ngobrol dikit, nanti sisanya yang penting-pentingnya Ivan yang ngomong. Tapi kalau gue pengen tahu dari lu ya, kalau dari lu, saat lu memilih tim ini, apa sih hal yang paling penting yang lu cari lah untuk lu bisa cocok, wah nih kayaknya oke nih gitu. Oke. Yang pertama jelas visinya dulu ya, visi-misinya dulu ya. Gimana tim ini ke depannya, pengen ada di IBL itu seperti apa sih gitu kan. Ya berikutnya sisanya ya angka, fasilitas itu juga nggak bohong lah, kita juga butuh hal-hal seperti itu kan. Cuman balik lagi, kalau visinya kuat, ya balik lagi kita minta angka yang gimana pasti mau, karena ya visinya udah kuat gitu. Dan keseriusan timnya di IBL itu seperti apa? Sempat bimbang nggak sih? Wah, sempet banget, apalagi maksudnya dulu gue dari Hang Tua, terus pindah ke Bali, berpikir kayak, okay, Bali ini kayaknya punya potensi ya. Potensi yang baik, tapi who knows, ternyata agak berbeda arah sekarang. Agak berbeda arah sekarang, jadi sempat membuat gua kayak trauma juga. Apa ini keputusannya harus gua pindah ke tim yang besar gitu kan, yang udah memang terkenal lama bertahannya di Liga IBL ini. Tapi ternyata ada
Kesatria Bangun Solo yang ya kita udah ngobrol banyak, yang bisa mematahkan keraguan gue gitu loh. Karena ya gue mikirnya kan, ah masa mau pindah. Jadi awalnya gue pindah ke Bali United itu karena juga gue berpikir kayak gue pingin buat sesuatu atau juara dari sesuatu yang dari nol gitu. Yeah. Karena kalau misalnya juara di tim yang udah besar kan kayak ya oke lah gitu. Ya. Maksudnya hype-nya nggak terlalu gimana gitu. Tapi ketika buat sejarah itu rasanya wow banget gitu. Karena ngerasain di Hang Tuah kita buat sejarah pertama kali empat besar. Itu rasanya kayak wah nggak bisa diungkapkan gitu. Jadi pingin coba dari yang nol lah, makanya pilih Bali United. Tapi ke sekarang sempat trauma. Apa udahlah nggak usah lah, tunggu tim besar aja lah gitu. Tapi ke Satria Bangun Solo ya balik lagi kita ngobrol banyak, mereka meyakinkan, akhirnya pengharapan dari apa yang gue mau dari sebelum-sebelumnya muncul lagi gitu. Jadi Satria Bangun Solo. Tapi emang kalau bawa tim dari nol tuh luar biasa sih, karena Hang Tuah aja sampai sekarang masih dibicarakan. Empat besar waktu itu. Jadi emang kalau lu bisa buat sejarah di Solo itu, wah, wow, itu udah gak bayang sih. Pasti itu semua warga Solo pasti bisa, wah inget-ingetnya sampai berpuluh-puluh tahun ke depan sih. Bram, dalam proses ini kan di Solo obviously ya temen lo, WU, Kevin Moses. Dalam proses ini ada rekrut, dia rekrut-rekrut lo gak sih? Ya kalau Kevin Moses sebenarnya udah ngajakin dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu dia, ayolah setim lah gitu kan. Tapi ya memang ternyata belum jodohnya tahun lalu, baru jodohnya tahun ini. Dan kita juga udah bicara banyak tentang tim Solo ini gimana, kedepannya, terus anak-anaknya gimana, kita udah banyak ngobrol sih. Dan ya itu salah satu juga yang bikin gue pindah ke sini juga. Itu Mas Koming lo yang ngajak kan? Iya dong, Mas Koming. Ya kebetulan ini salah satu bentuk keseriusan dari KBS juga ya. Jadi mereka juga, pertama mereka tuh bertanya juga kan, kayak kira-kira siapa lagi pemain yang mau kita sign gitu kan. Mereka butuh sosok big man, sosok senior juga. Karena di KBS ini rata-rata seumuran gue semua kan. Which is emosinya masih, masih ya up and down gitu lah. Kita butuh seseorang yang senior gitu. Tapi mereka juga udah, kita udah ada satu nama sih Bram, tapi kita mau dengar dulu dari kamu siapa. Langsung dong, Koming. Nah, kita juga deh lah gitu. Kita juga, okay, kalau kayak gini kita kejar dia. Nah, jadi itu belum masih proses negosiasi. Terus gue sempat nyelotok kayak kalau Koming deal, gue deal. Satu paket gitu. Jadi karena gue mikirnya kayak kayaknya Pak Ming kayaknya berat deh kalau mau cabut dari Bali gitu kan. Karena dia orang Bali, udah ada rumah di sana, udah deket sama keluarganya gitu kan. Tapi ternyata KBS did great job. Meyakinkan. Jadi wow, itu salah satu bentuk keseriusan mereka sih. Jadi okay, KBS, let's go. Mantap juga sih. Jadi ada temennya pindahan dari Bali. Iya, tapi KBS juga pastinya serius sih. Mereka pengen coba ya masuk empat besar. Dan lu tadi ngomongin tentang emosi yang belum stabil. Game pertama langsung fall trouble. Tapi nggak apa-apa. Amazing game dari Bram, langsung 19 poin. Lu dan Coach Meldy, apakah dia langsung bilang ke lu, kayak Bram, you're the man, lu yang bawa bola, lu poin, terserah, pokoknya lu atur offense atau gimana? Sebenarnya dia secara nggak langsung ngomong seperti itu ya, nggak langsung ngomong seperti itu. Dia juga, dia sempat bilang juga gimana pengennya ada gua di tim ini seperti apa, tapi dia nggak yang bilang bebas kamu ngapain, enggak sih. Mereka, dia juga masih ada arahin sesuatu, cuman dia titip untuk komunikasi sama timnya harus lebih bagus lagi. Sebagai seorang point guard juga gimana bareng si Devin juga sharing pengalaman, jadi gue belajar sama Devin juga belajar sama gue gitu. Terus gimana apa nge-handle teman-teman yang seumuran ini gitu kan. Dan kita tahu juga maksudnya guard-guardnya juga bagus-bagus kayak Nuka, Andre Adriano, Kevin Moses dan Andre Roypande dan lain-lainnya kan. Dan dia juga bukan yang melarang. Bram, kita butuhnya kamu asis aja, enggak juga. Bram, kita butuhnya kamu poin, enggak juga. Dia cuma bilang pokoknya kalau kamu offense saya selain ke kamu, bebas deh.
tapi kalau defense please ikut maunya saya gitu. Jadi ya kalau bebasannya masih seputar itu aja sih. Tapi comfortable banget langsung, Pak, baru latihan 2 minggu, 3 minggu? 3 minggu lah, 3 minggu. Itu comfortable banget, kelihatannya main sama anak-anak KBS ini, kelihatan flowing banget sih, maksudnya di game pertama. Jadi, coba bahas dikit tanggapannya game pertama sama KBS kemarin nih. Tanggapannya pertama, ya lumayan kaget juga sih, gue kayak, oh ternyata bisa secepat itu ya buat ngalir sama mereka. Ya mungkin, karena gue rasa mungkin seumuran kali ya, jadi... komunikasinya enak, ngobrolnya enak, terus kita juga bukan yang kalau ada yang salah itu langsung kayak Pandi jangan gitu dong, kayak gitu. Jadi kita kayak Bram ini ya, gini ya, Dre gini ya, mau gini. Jadi chemistry-nya juga tetap kebangun. Jadi saling supportnya juga masih di batas yang wajar gitu, nggak yang sampai konflik berlebihan gitu. Dan di game pertama ya kita juga udah, maksudnya kita target kita pengen lolos ke semifinal, bahkan kita pengen juara juga di Indonesia Cup ini gitu kan. Karena dari musim lalu banyak yang bilang juga KBS karena asingnya doang nih, karena asingnya doang sih nih. Jadi itu juga membuat gua dan tim kayak kita buktiin deh, kita kalau kita itu juga lokalnya juga mampu gitu kan. Dan ya kita excited banget karena kita juga tahu satu grup cuma lolos satu. Jadi wah, pembukaan pula. Wah, berarti kita rating kita bagus nih. Sold out yang nonton gila. Ayo kita all out lah gitu kan. Dan dari manajemen juga ngasih sesuatu juga kalau kita bisa achieve. So, kita semangat banget sih kemarin. Cuman sayang belum berhasil memetik kemenangan. Iya, sayangnya di kuarter keempat aja. Lengah sedikit. Kok dari lu gitu ada gak sih kayak gua mau pengen jadi the number one guy in the IBL gitu. Kayak lu, kalau gue ya, pribadi. Sekarang ini lu ada di top 5, top 3 gitu sih. Untuk pemain-pemain IBL. Lokal ya, kita ngomongin lokal ya. Jadi, kalau dari lu sendiri tuh ada gak sih kayak, damn, gue ada di berapa kali gak masuk timnas gitu kan. Jadi kayak, mungkin ada, gue pengen sih buktiin kalau gue tuh bisa jadi salah satu pemain terbaik di Indonesia sekarang ini. Ada gak sih dalam diri lu untuk masuk ke season ke depan ini? Oh, jelas ada kok. Apalagi kemarin, puji Tuhan, gue masuk di MVP candidate ya. Jadi, itu juga memotivasi gue juga. Yang which is awalnya mungkin gue terlalu banyak compare diri gue gitu sama kok gue nggak lolos timnas sih gitu, jadi gue terlalu banyak compare gitu kan dengan mereka, tapi sebenarnya hidup kan harusnya kita nggak compare gitu loh, semua punya porsinya masing-masing. Dan gue juga kaget gue bisa tembus di MVP candidate kemarin dengan situasi yang ada bersama Bali United tahun lalu, tapi gue bisa achieve something dan itu jadi pengharapan juga buat gue karena oh ternyata harusnya gue gak mikir kayak gitu ya, harusnya gue gue aja gitu, mereka ya mereka aja gitu, jadi gue lebih fokus ke gue aja gitu. Dan dari hal itu ya gue MVP candidate itu adalah standarnya lah, standarnya next achieve gue selain juara ya gue pengen jadi pemain terbaik di Indonesia juga. Iya itu sih, gue bisa melihat ada potensi itu sih, apalagi sekarang setelah All Indonesian ada off season lagi mungkin sebulan dua bulan. Lu udah ada kayak plan belum sih kayak sebelum season 2025 gue mau workout on this hal apa sih yang perlu lu improve untuk lu mungkin bisa jadi lebih baik lagi next season? Oh jelas gue pasti ada ya, udah lumayan mencatat lah apa yang apalagi udah ada dua asing gitu kan. Nah, gue harus melakukan gerakan apa ini yang bisa bikin gue, maksudnya dari gerakan itu gue bisa develop ke gerakan-gerakan lainnya ketika gerakan itu udah gue catat semua sih. Dan sebenarnya awalnya gue berpikir gue pingin off season-nya ke luar negeri. Jadi ya memang setelah gue nikah kemarin gue belum sempat ada honeymoon yang ke luar negeri gitu kan. Jadi keinginan gue sama istri juga pingin ke luar negeri. Tadinya pingin tahun lalu, tapi ternyata Bali United mess up gitu. Jadi wah gagal deh. Tadinya mau tahun ini, tapi karena ada All Indonesia jadi sempat jadi ketunda lagi gitu kan. Jadi awalnya tadi gue berpikir kayak gue pingin ke Jepang atau Australia untuk ya honeymoon jalan sama istri gitu, tapi diselingin dengan latihan latihan basket gitu. Jadi ya, jalan-jalannya dapat, off season-nya juga dapat gitu kan. Tapi ya ternyata belum waktunya. So tapi nggak ada alasan buat belajar, masih bisa belajar. Jadi ya banyakin repetisi, banyakin apalagi udah ada YouTube dan lain-lain, kita bisa belajar gitu sih. Tinggal konsisten aja ngelakuinnya. Bulan Oktober ini nggak sempat?
Nah, tadinya itu pingin habis, tadinya kan bingung nih apakah sebelum Indonesia Cup atau pas Indonesia Cup jadi nggak join atau setelah Indonesia Cup gitu kan. Nah, tapi ternyata KBS bilang mereka juga ada rencana untuk tryout keluar. So, jadi kamu pikir aja apa kamu mau dua kali atau mau nunggu sama KBS gitu kan. Tapi kalau gue pikir kalau gue pergi sekarang gitu, gue nggak enak sama anak-anak aja karena kita 6 Oktober nanti ini udah mulai latihan kan. Oh, udah mulai latihan lagi. 6 Oktober ini udah mulai latihan lagi. Jadi yang gak enak kalau misalnya gue pergi sendiri, gak join di tim gitu kan, mereka latihan. Kayak, wah ini anak baru apa-apa nih. Gitu. Jadi ya untuk menjaga chemistry di tim, jadi oke deh, gak apa-apa. Tau juga nanti kita juga mau berangkat tryout kan. Iya. Jadi kan, Pak John, saya diajak ya. Untuk media ya? Untuk media nggak? Kalau butuh liputan, saya mau nih ikut nih. Bapak John, Bapak Helmi, tolong ya. Oke, udah kita tadi udah ngomongin tentang perpindahannya Bram. Udah ngomongin juga tentang goalnya Bram juga next season. Sekarang saatnya. That special announcement. Bram, ada apa sih? Oke. Bisa langsung diambil aja, dusnya lo tunjukin deh. Langsung ya? Langsung deh. Oke. Here we go. Nah, ini dia. jadi Bram, selamat Bram. Sekarang ini terpilih sebagai brand ambassador untuk Kalsi. Jadi bagi yang belum tahu, Kalsi ini adalah sebenarnya dulu dia mungkin lebih banyak futsal kali ya, sama sepak bola kali. Ya. Jadi tapi sekarang ini mereka mau masuk ke basket dan Bram. Ini luar biasa, langsung dapetnya Bram ya. Langsung dapetnya seorang Abraham Wenas yang merupakan MVP nominee untuk jadi brand ambassador. Dibuka dulu lah sepatunya lah, kita buka dulu. Kita sekalian unboxing. Jadi, kalian pasti udah lihat lah beberapa pemain dari IBL udah ada yang pakai juga sepatu Kals ini. Nah, ini. Ini beda ya, main Bram pakai apa sama? Sama modelnya. Sama modelnya, beda warna doang. Cuma beda warna doang. Jadi, ini adalah sepatunya. Bram. Oke. Brand lokal. Wow. Sebagai pemain IBL, bagaimana rasanya ada sebuah brand lokal dengan sepatu basket yang mendekati lu dan juga mau menjadikan lu seorang brand ambassador? Oke, tentunya gue berkaca aja sih sama misalnya nih ada suatu brand baru atau brand lokal, gue berkacanya seperti kayak misalnya gue bikin suatu bisnis baru gitu, pasti yang paling gue butuhkan adalah sebuah support dong. Gak banyak orang yang mau support sesuatu yang baru gitu, kayak merendahkan atau meragukan gitu. Tapi at least sebenarnya yang kita butuhkan pertama itu adalah support. Karena dari support itu kita bisa belajar lagi, maksudnya trial errornya seperti apa, untuk bisa lebih baik seperti apa. Nah itu butuhnya support dulu dong. Tapi kalau orang gak mau support, gak deh, gimana kita mau apa memperbaiki. Nah, Kalsi ini hadir, terus dia juga mau saling apa ya, jadi dia nawarkan tapi gue juga nawarin dong, maksudnya kayak oke, boleh nggak saya tes dulu, mereka open gitu, terus dan gue kaget sih pas pertama kali cobain gitu, jadi gue udah nyobain beberapa produk lain juga ya, kadang pas begitu dipakai itu kayak kurang nyaman, kurang serap gitulah, dari gue ya, nggak tahu kalau yang lain. Dan ternyata pas gue pakai Kals ini, pas pertama kali gue pakai, ngerasa kayak, oh ternyata enak ya, fit ya gitu di kaki. Terus coba pakai latihan, coba pakai fun game dulu, oh ternyata aman ya. Oke, akhirnya gue naik lagi ke step berikutnya buat negosiasi. Dan dari mereka pun juga mau memberikan apa ya, kayak solusi-solusi. Wah ternyata mereka juga serius nih. Mereka juga gak memaksakan dirinya sendiri, berarti gue ngeliatnya, berarti mereka bukan yang, gue pingin produk gue terkenal dulu nih. Kalau mereka berpikirnya, gue pingin produk gue terkenal, mereka pasti maksain dong, gak bisa, harus pakai sepatu Kalsi. Tapi mereka punya visi kedepannya yang lebih baik lagi. Makanya mereka mau kayak, yaudah gak apa-apa kalau misalnya terjadi apa-apa, kamu ganti. Tapi kamu harus yakin ya, kalau ternyata sepatu kita ini gak ganggu perform kamu gitu. Maksudnya dari awal, kalau memang kalau dari awal gak oke, ya jangan maksain gitu. Enggak, gue sendiri ngerasa kayak, enggak kok, ini oke, menurut gue gitu. Cuman ya memang masih ada kekurangan dari atasnya gini, mereka masih terlalu soft. Buat gue terlalu soft. Kalau Esa sama Altaf yang pake nggak robek. Karena ya memang sedikit berbeda sih. Game-nya beda. Akhirnya mereka kemarin juga nonton kan, kok Esa sama Altaf
robek sih gitu. Yeah. Kak Adel nanya kan. Si Ito yang satunya bilang, ah lu gak nonton sih cara bermain. Bermain gimana pas dia datang. Pantes ya rusak benar gitu. Gitu. Dan mereka juga mau belajar lagi, mau terima masukan gue, dan which is itu something yang sangat-sangat penting buat sebuah produk baru yang pengen eksis di dunia basket inilah. Bukan di dunia basket, di dunia apa lagi kita. Tapi first impression lu pas pakai ini apa waktu itu? Pas pakai ini? Yeah. Ternyata soft juga, ternyata juga cocok sama gue. Jadi gue itu kalau pakai sepatu nggak terlalu suka yang empuk ya. Nah maksudnya itu nggak suka pakai empuk, nggak terlalu empuk kayak yang apa si Irving itu kan juga nggak empuk kan sebenarnya. Even Curry pun juga sebenarnya nggak terlalu empuk gitu. Karena kalau ketebelan gue kayak ngerasa unbalance, agak susah balance. Nah di sini ini sebenarnya dia bukan yang keras-keras banget, maksudnya oke empuk, tapi bukan yang jauh dari ground gitu loh. Jadi masih napaknya itu masih enak banget buat change direction gitu. Tapi lu sangat open minded ya. Maksudnya kan lu kemarin sempat kerja sama, ada kerja sama juga dengan Under Armour, tapi sekarang ini lu mau membuka diri lu untuk kerja sama dengan brand lokal. Apa yang membuat lu mau akhirnya kayak oke. Kayak selain lu tadi bilang flexible, very mereka juga very open untuk membenarkan sepatunya lagi, tapi selain itu kayak apakah lu ada kayak wah, kayaknya gue punya mimpi nih untuk bisa gedein brand lokal atau mungkin punya signature shoe sendiri? Ya, yang jelas salah satu kenapa gue mau ya karena gue pengen mendukung produk lokal aja sih. Pengen mendukung produk lokal. Gue ngelihat kayak Anta itu produk Cina yang ternyata bisa mendunia juga. Gila, bayangin pemain NBA tiba-tiba mau di endorse Clay sama Cina. Kyrie. Iya gitu. Terus gue mau menutup diri kayak enggak. Padahal gue juga orang Indonesia. Seharusnya ya balik lagi yang gue bilang, gue pengen jadi orang yang bisa mensupport lah. Ya mensupport produk lokal, sesuatu yang baru yang mau naik. Ya gue pengen jadi orang yang seperti itu. Gue bukan yang menutup yang terlalu eksklusif. Enggak, produk lokal. Gak usah lah. Gue gak pengen, tapi gue pengen mendukung mereka. Mendukung mereka. Tapi desainnya juga keren ya? Desainnya keren, desainnya oke. Mereka ada tiga desain tuh. Mereka oke sih tiga desainnya. Dan ya itu salah satu mimpi gue juga, gue pengen punya signature shoes juga sih. Tolong kasih, tolong kasih teman saya ini signature shoes lah, Wena 1. Beuh, itu keren juga itu. Tapi Bram, lu kan orang mungkin kayak punya, kalau main basket pasti punya kayak sedikit stereotype lah, bilang, wah aku kok pakai produk lokal bisa perform gak tetep kita. Lu ada ketakutan gak sih awal-awal kayak, oh gue takutnya gak nyaman ataupun gak bisa perform seperti gue sebelum-sebelumnya gitu. Ya tentunya pertama jelas ada ya gitu, ada ketakutan. Dan gue memikirnya sih kayak apa ya, gue coba sepatu ini, oh ternyata masih oke dalam beberapa minggu, beberapa bulan gitu lah. Gue pakai, gue ngerasa kayak, oh gak ada apa-apa sih, aman aja gitu kan. Tapi tetap masih ada ketakutan. Tapi nanti kalau game kan lebih keras gimana ya gitu ya. Sempat ada kekhawatiran seperti itu ya. Ya gue sempat bergumul, tapi gue masih bawa dalam doa lah. Balik lagi karena kesehatan itu juga datangnya dari Tuhan. Dan gue punya niat yang baik, pengen ngebantu produk lokal. Ya semoga niat baik gue juga dibantu sama Tuhan lah. Jadi gue ngambil keputusan ini juga nggak langsung mau gitu, nggak juga, tapi gue juga bergumul, gue juga berdoa, maksudnya buat kesehatan gue juga, karena gue juga sebenarnya niatnya baik kan, bukan niat yang gimana-gimana, bukan cuman sekedar mau dapat untungnya doang. Tapi gue juga punya visi ketika mereka nawarin, so gue punya niat yang baik, gue bawa dalam doa, dan yaudah gue yakinin, ditambah mereka punya klausul yang tadi seperti gue bilang, kalau misalnya ada apa-apa nggak apa-apa, in case itu kamu ganti nggak apa-apa, dan itu sangat helpful banget gitu. Jadi wah, ini jawaban dari doa gue ini ternyata, jadi kayak go ahead gitu. Mereka buat lu nyaman lah pokoknya. Iya, nyaman. Mereka nggak yang eksklusif banget, nggak boleh. Nggak, keren sih. Dia pakai ini, lu lihat nggak game pertama mainnya kayak apa? Buset, itu dilewat-lewatin semua itu kemarin di game pertama pakai sepatu ini. Jadi sama Kalsi ini, visi lu long term apa?
apakah mungkin lu udah mention juga kali beberapa tadi, tapi kalau dari lu sendiri lu lihat gimana sih kerjasama lu dengan Kalsi ini? Ya gue lihat kerjasama gue sama Kalsi ini kita punya visi buat gimana produk lokal ini bisa eksis juga di dunia basket, gimana anak-anak kecil yang mungkin punya mimpi main basket tapi mungkin kendala dengan budget sepatu gitu, dan Kalsi bisa hadir gitu, dia buat tampil di profesional pun juga mereka juga punya mimpi yang besar, jadi bakal banyak teman-teman profesional mungkin yang ditawarkan untuk mencoba sepatu ini, so ya gue bakal support mereka sih buat kedepannya. Keren sih tapi ternyata desainnya keren sih. Gue pertama kali lihat. This is my first time untuk lihat desain yang ini sih. Actually, yeah, it's pretty cool sih terus pakai di lapangan sih. So Bram, itu adalah special announcement dari Bram bahwa dia akan jadi brand ambassador untuk Kalsi. Sebelum gue lupa lagi, Bram, pemain IBL sekarang makin lama makin dilirik ya sama brand-brandnya. Gimana pendapat lo nih pemain IBL sekarang makin dapat banyak endorsement dan juga mungkin support juga dari brand-brand? Ya puji Tuhan ya, berarti ini menandakan kalau kita sebagai pemain basket itu juga udah lebih entertain lagi ya. Dan harusnya ini juga bisa menjadi apa ya, menjadi pelajaran buat pemain-pemain basket di luar sana kalau kita harus bisa branding diri kita sendiri. Dan juga kita juga harus punya value, nilai juga buat diri kita sendiri. Jangan sekedar, wah gua ditawarin ini nih, okay. Gue ambil deh, tapi kita lupa sama prinsip-prinsip kita, sama nilai-nilai kita, bahwa kita menerima sesuatu itu juga harus punya prinsip, punya visi juga, jangan asal menerima, karena kalau cuma asal menerima ya jadinya ya sekedarnya aja mungkin nggak bertahan lama gitu, tapi kita harus kuat sama branding kita, harus kuat sama visi kita dalam menerima brand gitu ya, jadinya pintar-pintar lah nge-branding diri dan kuatkan prinsip-prinsip kita sebagai pemain basket gitu, karena yang bakal kita influence tuh banyak banget, bukan cuman kita doang, bukan cuman teammate kita, cuman jauh di luar sana banyak yang bakal kita influence, jadi harus kuat juga prinsip kita. Yes, personal branding dan prinsip itu adalah pesan dari Abraham Wentz, karena memang sekarang ini pemain IBL itu ya role model lah untuk anak-anak kecil juga yang pengen jadi pemain IBL kan. Betul. Dan guys, Bram udah harus berangkat dari sini, dia mau terbang. Jadi kita harus udahan. Bram, thank you so much pagi-pagi. Thank you so much udah datang pagi-pagi. Yes, and once again jangan lupa guys, check out Kalsi guys. Yoi. Check them out. Nanti mereka akan ada Instagramnya juga, mungkin kalau pas video ini naik udah ada Instagramnya, nanti gue bisa taruh di bawah sini sih. Jadi once again shout out to Kalsi, thank you juga wadah Bram yang sudah pagi-pagi mau kita gangguin untuk interview you. Dan thank you semua juga yang udah nonton, hopefully you guys enjoy the interview dan sampai jumpa lagi di video berikutnya guys, bye.